Masya Allah, ini mah teka bayang ya kalau misalnya dikasih hujan, diguyur hujan. Aduh, sesolem perangan iya mah. Paur tikus sewat muih deui hek dina jero leuweung. Alah, teka bayang. Iya kanggo emak, ya iya kanggo emak. Mun, hapunten sanesnya pirakeun mak. Dan ini di sini sahabat, ini mah hampir sama seperti di rumah nini saya. Jadi yang di mana kalau saya ditawaran sangute, saya teh kalah liur neneangan sangute. Aku digayor. Muhun mak digantungkan sepertos kieu. Coba lihat sahabat, masya Allah masih ada di sini. Jadi aman sahabat, sanguna di dia, kemudian dengan sanguna oke hulu peda di dia tah. Nyelap. Onte ya manya. Kampung terpencil ini tersimpan mutiara langka. Pokok nama ieu mah langka pisan sahabat. Jam 7, jam 8, Neng Dea nyalira angkat ka sumur. Ah masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat niat kuring dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Semoga kabar baik selalu menyertai kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan sekarang saya akan menuju kampung Gunung Payung. Gunung Payung sahabat. Jadi memang ini teh kampung Gunung Payung. Tuh katanya di sebelah sana. Kampung Gunung Payung ini mah memang asana teh. Dirungkup ku payung apa kumaha ya. Jadi yang dimana perkampungan ini mah sangat tersembunyi pisan. Saya kira tidak ada kampung di sebelah sana teh. Alah ternyata ada katanya sahabat. Dan saya mah suka penasaran. Ingin langsung ngajuk-juk ke sebelah sana ya. Pokoknya mah ini teh karena rada keung saya berdiri di sini sendirian. Kita langsung saja lompat ke sana ya. Suara tonggeret menyambut sore di pedesaan. Di perkampungan yang memang ini mah kampungnya di tengah hutan. Luar biasa. Bikin tenang, bikin betah. Ayem, tentram, dan damai. Katanya, sahabat katanya teh di sini mah di perkampungan yang akan saya tuju sekarang teh. Ada sekitar 7 atau 9 rumah ya. Pokoknya nantilah kita tanyakan di sana di depan ya. Yang jelas mah di sini pasti ada perkampungan. Pokoknya mah tong sieun nyasar cenah sahabat. Tuh, sahabat alhamdulillah ya, kita sudah sampai dan bahkan terlihat di sebelah sana di bawah sana itu ada rumah-rumah tuh. Terlihat itu ada genteng-gentengnya ya. Waduh, iya mah. Di tengah leuweung seperti ini. Tuh. Kita ke atas sana ya. Dan ternyata sahabat di sini teh alhamdulillah ya, saya kira teh saya teh nyasar ke dalam hutan, ternyata masih ada rumah. Assalamualaikum. Ibu abi teh meniruas, mana abi teh aya lembur.
Aduh, culang cileung. Da ieu mah jalanna geuning mah pae kebon. Jeba teu katawis aya lembur teh, ieu geuning taneuh jalanna. Da mang. Ieu mah musim hujan. Upami musim hujan kumaha ieu? Sasaramprangan motor gagibeg kadang-kadang gareubis. Upami kana motor teh ngagibeg kadang-kadang gareubis. Sambil dimusikan ku menangis tadi bunya para rantusnya bunya mohon gening itu teh emak teh nuju naon emak damang emak nuju nganyam iya teh sami badai ngadamel ayah kan mohon ternyata sahabat di sini mah selain ke kebun dan ke sawah ibu-ibunya juga rajin membuat kerajinan tangan berupa anyaman bambu tah seperti ayah kan. Iya teh kanggo nyair burayak teh sanes. Tiasa. Kanggo nyair naon deui? Kanggo nyair naon lauk tiasa. Lauk tiasa. Kanggo ieu ning kanggo wadah sayuran. Mohon. Tiasa. Mohon. Upami kanggo nyair kulub tales. Tiasa. Ningalinya. Ieu teh calokok abdi teh nya, punten. Ini makanan kulub tales yang dirindukan saya karena waktu kecil mah saya teh dikasihnya teh kulub tales sama legoang. Tuh. Jadi yang seperti ininya we ku saya mah digegel teh udah we ya. Karena yang ininya mah tuh yang enaknya ieu tah, sahabat. Jadi kalau misalnya makan talas tah ieu tah enakna teh tah. Sapertos nu kituna ninya jadi hipu tah lunyu nu kieuna teh. Tuh. Mantap ya. Jadi ini mah roti kampung. Jadi ada singkong roti kampung kemudian ada talas. Alah, mantap pisannya. Cocok nama geningan sok kadang-kadang dianggo cocoel sama siang-siang. Muhun. Samal goang leres sami di dieu. Muhun. Masya Allah, luar biasa pisan. Katawis kene kitunya? Katawis. Muhun. Muhun. Oh iya teh mate nuju ngembangkeun bakat. Bakat kubutu. Mohon. Terlihat di atas itu para atau penggarangannya ya untuk menggarang kayu bakarnya pun alah itu mah pinuh kurang asu. Leres danya. Tuh. Ieu mah mani naon percis pisan jiga di bumi sepuh abdi. Aduh, ieu mah. Upami bade kajaman ka mana ieu? Aya nama alhamdulillah upami perkawis Cina tos aya di bumi. Mun maksana tentos aya di caket di bumi. Di sedot. Oh alhamdulillah. Dan di sini terlihat ada kaca enteng zaman dulu. Kaca enteng ah iya mah tahun 70-an gitu. Ah ya iya mah tuh kaca enteng zaman dulu tapi ente di urus sahabat jadi kalah dibuat untuk ngagantungkeun ieu teh nyamina teh rebig nu kieu sanes leres. Dan ternyata sahabat kalau di sini mah ini teh ada kerajinan tangan berupa anyaman bambu yang dimana nantinya ini teh akan dibuat ayakan ayakan tuh sahabat jadi ini teh ayakan paling mana kebetulan sahabat katanya kalau di sana mah ada hasil anyamannya. Oh iya teh doma teh apa? Oh geningan masih kene rawasin kia damang apa? Alhamdulillah hari juga nama hiernya mohon tuh hot barala mohon tesawios iya ma panginten nyiru iya mahnya nu nama mah ayakan upami di dia ti nol dugi karengsek iya ngadamelanana teh sabaraha tah upahna dugi ka janten kieu teh mohon
Alitan mah ukur sabaraha upami tos beres di kieuna teh. Mohon. Ukur pajeng 5.000. Saalit 5.000 per biji gitu. Tos janten kieu? Upah ngadamelna? Mohon. Upami kitu ya mah. Bahana ti mana? Kangin meser deui. Oh, mohon. Oh, janten bapa mah ngical deui ka pengepul. 5.000 sakieu. Sahiji kieu. Tergantung sesek-sesekna oge nya, biasana kakiatan gitu. Kadang-kadang 4.000 gitu, kadang 5.000 gitu. Mohon-mohon. Biji. Ieu teh berarti murang kalina ibu. Mohon. Sareng etanya sa. Sareng ieu. Ieu bungsu. Mohon. Itu Pang Ageungna. Sanes. Pangis bungsu. Pang Ageung. Upami abi mah Bu ngarautan kieu teh sok araringis kekeset. Da abi mah kidal. Kan sami sareng rakana ieu kidal. Ku kiwa kitu. Main bola poli ge ku kidal. Mohon. Jigandi atuh euy. Oh. Rakana ieu. Oh, rakana saha teh ieu teh? Neng Dea. Masya Allah, ternyata di sini ada Neng Dea. Era-era Neng Dea mah. Terbanyak berbicara. Oh, mohon-mohon. Terjaga mama, banyak om. Aduh. Ngalah ke bapak, Panginten? Ah, entuh. Bapaknya lu tadi. Eta. Ramanan udah gitu, Neng. Mohon. Dina parako. Ay, iya. Iya teh sa neng Dea, neng Dea teh turunan mana ya teh? Antara mana? Turunan Gunung Payung. Ya, gening benten ya. Masya Allah, benten. Coba lihat sahabat. Sane turunan mama nabi ramana nu tadi. Oh leres. Upami keseharianana sadidintena gitu, memang ada melan iya. Ada mali ya. Tapi kadang-kadang gitu aya kuli macul gitu. Oh, leres. Kadang aya nu ngadamel naon we gitu miringan gitu upami ngajak didamel gitu. Mohon. Hari-harian. Mohon. Kadang nuju teu aya pisan damel ngadamel nu kieu gitu. Mohon. Aya kitu mah pan anyameun kene anu abdi mah tos janten. Leres. Oh, janten aya kan nyiru nya di dieu teh. Aya wae gitu aya kadang ngajakan kadang nyiru gitu upami tos chef aya kanan nyiru gitu nyiru oh mohon upami sadinten kadang-kadang ieu mah upami ngahajakeun ngadoton sok kenging sabriji tah aya 20 siki mah kitu kenging mereskeun kieu mah gitu mohon. Neng Dea, upami kapungkur sate acan ayah cai di caket bumi di dia. Neng ka ditu ka hanap? Ka sumur. Ka sumur? Ludeng gitu? Kantos nyalira ka sumur? Ibu melang atuh. Aduh. Ay magrib oge sok angkat, ya mah kadang jam 7, jam 8 nyalira. Jam 7, jam 8, Neng Dea nyalira angkat ka sumur? Ah, masa? Emang kadang ka mana atuh. Oh. Tapi eta tahanap. Mohon. Restun gitu 2.500 sami. Oh, upami meser nu kieu nahungkul mah ti batur misalnya nya. Mohon 2.500 dijantenkeun ku bapa di dieu. Mohon. Oh, mohon. Dijantenkeun di dieu. Dan katanya sahabat hampir semuanya sampai ke bawah sana tuh. Jadi di sana teh memang masih ada rumah ya. Ini mah teu nyangka pisan karena ini mah perkampungannya perkampungan tersembunyi
seperti dikurungan ku payung ya. Ya, karena memang seperti namanya. Ini kan namanya juga Gunung Payung. Tuh, jadi seperti dirungkup ku payung we sahabat di dieu mah. Jadi poek teu katingali dina lebet hutan buannya. Na leuweung. Abdi bade ningalianna ka pali handap. Hapunten pisan ku abdi diwagel. Hapunten. Mamah nya, hatur nuhun, hatur nuhun. Abdi bade ka pali handap heula. Tuh sahabat ya, barusan ini di belakang dua rumah, bahkan sebagian rumahnya sudah permanen, dan entah kalau di bawah sana ya, dan kita lihat sajalah langsung ke sana. Seperti biasa, kalau misalnya jalan-jalan di perkampungan mah harus seperti ini, dan memang harus ekstra hati-hati karena ini mah lesang. Karena ini mah basuh jalannya, mungkin dampak dari diguyur hujan juga semalaman ini. Karena dari semalam ini hujan. Tuh, udahlah, tisolerat. Wah, Masya Allah, ternyata ada kehidupan di dalam hutan. Coba lihat sahabat ya. Masya Allah, enakeun pisan. Jempling, sepi jempling. Assalamualaikum. Salam. Dapang mak. Alhamdulillah. Oh, mohon. Kalaresan mana juga amangan kapalihan dia. Mohon. Alah, kasontenan di dia meni enakun pisan. Nuraeng teswanten tongeret. Abdi ti palian Tasikmalaya pisan. Tebi ieu teh duka bakal kawengian di Neng Dea Nah, jadi Neng Dea wae ieu teh. Mohon. Mohon. Assalamualaikum. Kalebat tuh sok numpuk itu mah kasabna. Ka mana Abah? Ka mana Abah? Wow, coba lihat sahabat, numpuk pisan. Iya mahnya, iya mah ayah, iya mah 7 tahun ya. Duh ya, sampai numpuk. Iya teh di dalam lantai ku emak. Ampun, emak teh nuju miruncen. Mana paling mana? Di sini mah sahabat rata-rata semuanya hampir di setiap rumahnya ya menggunakan tungku haus seperti ini. Upami iya mama mani ageung pisan. Kenging ngadamel Abah. Mohon. Oh, mohon. Sanes hawu Jokowi. Tuh. Mau yes ningali mak? Mau. Kita lihat ya. Tuh. Bisi pajar bohong sahabat, jadi ini teh memang betul-betul untuk menyimpan nasi di gayor seperti ini. Ma di dia we salamina ge menyimpan sanggup teh. Di gayor, jadi si mama sudah lama, jadi belum membuang tradisi zaman nenek moyang dulu. Ma, neme abdi teh ditongoh ayah talus, kulub talus. Di Nendea ma. Ta, upami di dia mama. Iya teh kulub sampe. Iya. Si emak ini ngajak saingan sama nenek yang di atas. Jadi sama-sama roti kampung. Kalau di atas mah talas, kalau di sini mah singkong. Masya Allah. Luar biasa. Iya dauna. Aduh, ayaku nikmat, mak. Mangga, mangga. Abah. Namang Abah. Oh. Kedah tarik, sungguh lengkap pisan. Goahnya ini ada di sini. Namung iya teh para anak kosong. Dan emak sahabat minumnya pun masih menggunakan batok. Kalau misalnya sahabat ingin lancar bahasa Sunda, ikuti saya. Batok kohok wadah huut, batok kohok wadah huut, batok kohok wadah huut. Gitu nya leresnya. Batok kohok wadah huut. Tah. Sanes naon, Mak? Sanes wadah huut. Mohon. Iya, maka ngawetun ya. Berarti iya mah batok tekohok, batok tekohok gitu. Mohon.
Iya teh bade ngajajapkeun. Oh, mohon. Aduh. Neng mani rajin. Mesti kada disorot, Neng. Tos biasa panggilannya. Mohon. Karena karunyaunnya sar saya teh. Karunyaun kasarung cenah sahabat, karena kalau di sini mah jangan kukurlingan sendirian. Jadi saya diantar oleh Ibu Ani. Eh, laras Ibu Ani nya? Nani. Nani. Ibu Nani tuh. Oh, lebat ke dia gitu. Ibu Ani. Oh, iya Ibu Nani, iya Bumi Ibu Ani. Oh, di dieu mah sawargi-wargi. Teu aya baturna, muhun. Mangga, Neng. Neng daekan. Ayo kita ke lebat. Mohon. Ayo, assalamualaikum. Aduh, abdi cologog kieu. Eh, gini aya bapak-bapak ibu-ibu hadirin sadayana ieu teh. Damang. Nama apa? Alhamdulillah. Ieu teh kunaon bapak teh? Oh, ieu teh. Ya putra nu dua, ngagembrai. Ngagembrai. Oh, ieu mah. Di dieu teh aya sabaraha bumi? Sepuluh bumi, sepuluh bumianana ngadamelan kieu kasabna teh. Oh. Mohon. Kalau sudah seperti ini namanya ngahua. Tuh, kalau sudah seperti ini teh nanti dianyamkeun. Biasa nama entos di belahan teh teras di kinis deui di raut. Lurusnya. Teras di bengku. Aduh. Proses nanya lami. Mohon. Seueur pisan dieuna teh dayeuna. Mohon. Iya mah ibu mah panginten murang kali teh nama dua ieu. Mohon. Nuju sareng anu bari direncanakeun deui pangintenya di badan teunkeun. Badan teun deui ieu tos nya kapan ieu tos sidang name teh si Eneng titirik-tikan. Manawi teh sanes naon nemeningan? Nyuhun nyiru. Mohon ngajajamkeun teh dia name. Oh, manidaekan. Namung alhamdulillah nate ieu teh dipalihan dia teh caina tos teh susahnya entos caket lah gitu. Mohon tos gaduh sumur di bumi. Mohon. Mohon ya. Tetebi ka jaman. Kami di Estama. Ya mah di sana. Itu ka jaman mah ka nya biasa gitu. Tebi. Kan udah hanap teh sanes. Mohon maksana ka jamana? Kanu aya tajug. Oh. Iya mah kantun sabara bumi deui. Oh, dan ini mah katanya rumah terujungnya sahabat di sini nih. Kalau ini mah katanya sahabat rumah kosong. Hah? Rumah kosong. Jreng jreng jreng. Iya mah rumah kosong. Tah, iya saha iya. Oke, eta saha? Eta Raina Deak gitu. Oh, larasnya. Beda asal ada ayah mirip-miripan gitu tuh. Oh iya, rumah terakhir namanya. Oh, paling lebak, paling ditu. Upami itu mah kanang domanya. Oh, ternyata sahabat selain ke kebun dan ke sawah, juga memelihara peternakan seperti domba. Oke, asa kantos penak di mana kela? Oh, ibu teh paling dia. Damang. Satu, dua kandangnya ya. Bahkan ruangannya mah ini teh ada beberapa ruangan. Namun domanya katanya cuma satu.
satu-satu mah aku sayang ibu atuh ya. Oh sudah dijual katanya sahabat. Tuh. Kita lihat. Oh ternyata memang betul sudah dijual ini mah. Oh iya. Oh mohon. Manawi teh badai seserahan. Nah surah abdi teh seserahan dengan saalit gak bantun suluh na. Udah mang. Naon jang nu ngarora? Oh, parora. Sanes parola. Mohon. Neng upami kapali ditu aya keneh bumi teu? Kebon. Kulan? Kebon. Upami kapali hanap? Aya bumi. Mun paneme teh aya opat bumi di hanap teh. Ka hanapna deui? Teu aya, tos. Kebon. Upami jamban anu basa wengi-wengi neng ka mana? Ka sumur kapali ditu. Sumur? Di pali mana sumurna? Tebi deui. Tebi. Tina bumi nu si emak. Gigiran bumi si emak kahanap kadinya. Nu aya sawah. Oh kadinya. Ludeng neng. Yeay tebih neng siun. Upami iya teh mak rai raka. Mana Rakana? Oh iya Rakana. Iya Raina. Oh jadi sahabat ini teh saya di kampung Gunung Payung. Bertemu dengan dua nini-nini. Ini teh panginten abdi teh kagungan oleh-oleh hatur lumayan. Tapi hapunten sanes bade nyapirakeun mak. Iya kanggo mak. Iya kanggo mak. Mohon. Hapunten sanes nyapirakeun mak. Mohon. Iya mah etang-etang kanggo ngabantos meser uyah atau meser peda, meser beas mohon gitu tah. Sakilo dua kiloan ge lumayan nya. Mohon. Hapunten. Amin, mohon mohon amin. Mohon. Masya Allah, tadi sangka ya ternyata di kampung terpencil ini tersimpan mutiara langka. Pokoknya mah ieu mah langka pisan sahabat. Tersembunyi. Pokoknya mah tidak ada yang tahu terkecuali niat kuring yang tahu lokasinya. Leresnya. Teu acan aya nu kantos ka dieu? Aduh, rejeki nomplok sahabat. Jadi ini mah saya yang pertama menemukannya. Osok nuang sepantales. Osok. Upami neng Dea. Sadi dinten sok amang ka mana? Sok. Uwi sakola calik di bumi. Angkat sakola, uwi sakola calik di bumi. Mohon. Oh, mohon. Masak. Janten. Atau calik sote. Osok masak itu asetu yakin. Masak menenon gitu. Thank you.
upami neng upami sari dinten memang tos biasa nuang tales. Biasa. Oh, tos biasa. Kulub tales, kulub sampe we nya. Mohon. Sampe. Upami nuang burger atana pinukar itu. Kantos kak mall neng? Teu kantos. Ka Alfamart kantos? Ka Indomart? Teu acan? Oh, jadi jadi sahabat jangankan main ke mall, ke Indomart, ke Alfamart pun belum katanya. Mangga, mangga saha ieu nu bade ngajakkan neng dia ka mall cenah teh. Asli neng teu acan kantos? Teu acan. Iwal sekolah. Iya teh mirip sah aslinya. Disidik-sidik mah. Mirip neng deh ya. Kenapa neng? Ente, mun maksud deh. Kapa panan te? Kapa manan te? Kayak iya mirip sah. Kalau untuk di samping rumahnya, ini mah pinuh ya, pinuh oleh kayu bakar. Seperti ini. Dan ternyata sahabat kalau yang di sana mah itu adalah rumah neneknya. Kalau rumah Neng Dea mah ada di sini. Tuh. Dan itu adiknya. Jadi kalau misalnya sahabat ingin ngadeketan Neng Dea teh jiga nama kedah ngadeketan heula ibuna tah. Eta. Ai bapa nama da cenah kumaha inungna ieu teh. Larasnya. Tuh. Dan terlihat sahabat di dalam sana itu ada saking kreatifnya itu tina cangkang kopi. Tina cangkang kopinya. Itu nukinuman. Suasana di kampung, suasana kejorokan. Upami neng dea tiasaan ngaraut kia. Upami ngaraut nanti, upami nganyam tiasa. Osok neng dea nganyam? Osok sakapeung cenah ye. Kitu teh libur teh aya damel, kitu nuju libur. Mohon. Karena ini berhubung waktu sudah sore, ada mungkin ini sekitar 5:30. Saya teh takut kemalaman di sini karena takut disangka rek ngenong di teneng dea. Jadi saya memutuskan untuk pulang saja. Gitu tah kumar ge teh tos sonten tos aya bade tabuh genep antenya ieu teh nya. Bilih kawengian di jalan soalnya iya teh poek jalana. Teh aya pisan cacaangnya ti dieu ka jalan kalitu teh. Madem wen. Ta panginten abdi mah bade uih. Mangga nya nengnya. Hapunten pisan nya neng. Ku abdi di wagel neng. Hek nuju naon namanya teh neng teh. Nuju ngenteng ku abdi teh ka wagel teh. Ibu hapunten pisan nya. Mohon. Hayu. Hapunten pisan nya ku abdi di wagel.